Selamat datang di channel Kang Pah. Di video ini Kang Pah akan membagikan tutorial cara mudah menonton video di aplikasi GoTube. Kalian bisa langsung saja buka aplikasi GoTube-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kalian akan ditampilkan beberapa video yang bisa kalian tonton, dan kalian juga bisa menemukan pencarian video untuk kalian tonton. Misalnya di sini saya akan mencari sebuah video, yaitu mobil ekskavator misalnya. Kemudian kalian cari, dan di sini teman-teman akan ditampilkan beberapa video. Untuk itu langsung saja kalian bisa menontonnya, klik salah satu videonya, dan di sini kalian sudah bisa menonton video. Dan untuk memutar di latar belakang, kalian pilih klik muncul seperti ini, maka kalian sudah bisa menonton video di latar belakang pada aplikasi GoTube. Atau jika kalian ingin hanya mendengarkan musiknya saja, kalian bisa klik yaitu latar belakang seperti ini, maka musiknya sudah bisa kalian dengarkan di latar belakang. Oke teman-teman, sangat mudah sekali cara mudah menggunakan aplikasi GoTube. Semoga bermanfaat, dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, sekian saja dan terima kasih.